sekali. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Mas Faisal. Mas Faisal, sekarang kita beralih kepada bagaimana peranan daerah begitu ya, supaya turut serta dalam menjaga inflasi, tingkat inflasi kita sepanjang tahun ini. Ini kan juga mungkin ada hubungannya dengan mengatur volatile food tadi ya, seperti kemudian harga pangan, distribusinya seperti apa. Ya. Nah, menurut Anda nanti peranan dari daerah ini akan seperti apa? Saya pikir pelanan daerah itu penting karena terutama untuk mengontrol hal-hal mikro dalam permasalahan supply sampai kepada distribusi pangan itu justru ada di daerah. Ya. Nah, yang lebih mikronya ada di sana, termasuk bagaimana mengontrol tingkat harga yang ada di pasar, kemudian apakah ada spekulan atau tidak. Itu lebih banyak tuh sebetulnya bobotnya di daerah. Jadi sebetulnya daerahlah yang paling banyak secara teknis itu mestinya berperan, tapi tetap ada simpul dengan pusat untuk koordinasi, karena banyak hal juga kalau kita lihat dari sebaran inflasi itu kan antar daerah berbeda ya. Nah, jadi artinya ada permasalahan juga antar daerah ya, artinya ketika di Pontianak paling tinggi inflasinya, ada permasalahan mungkin ya dari sisi supply, dari sisi distribusi yang harus misalkan diatasi dari daerah yang lain, daerah supplier daripada bahan pangan ke daerah yang inflasinya tinggi. Mas Faisal, tapi kan kalau kita bicara harga pangan ini kadang-kadang kan isu terakhir ini kan harga cabai yang naik banget gitu ya sampai luar dugaan. Ini kan juga berarti kalau misalnya pemerintah pusat berencana untuk mengatur harga ataupun menurunkan harga cabai, ini kemudian nanti turunannya di pemerintah daerah akan seperti apa nanti wujudnya? Ya macam-macam. Sebetulnya turunannya itu bisa ditangani dari sisi supply tadi, supply dan terutama distribusi ya. Justru memang di tangan pemerintah daerah itu nanti pentingnya ya. Betul. Ya, ya supply-nya itu karena ya petani kan adanya di daerah ya. Nah, itu kemudian bagaimana kemudian mengatur dari tingkat supply dari waktu ke waktu, yang memanage kemudian pada saat kapan musim panen, ya kapan kemudian musim ketika konsumsi itu meningkat ya. Katakanlah misalkan menjelang Idul Fitri misalkan seperti itu. Nah, yang kedua juga permasalahan distribusi. Ya, permasalahan distribusi itu juga banyak kaitannya dengan daerah. Ya, karena distribusi ini misalkan ketika ada pungli-pungli sepanjang jalur distribusi itu kan yang mengontrol itu lebih banyak itu di daerah nih kan ya. Nah, penertibannya itu lebih banyak di daerah. Nah, itu sebetulnya yang simpul-simpul seperti itu yang semestinya menjadi pengawasan di daerah. Baik, Pak Eduard, sekarang kita bicara mengenai harga pangan. Ini mungkin tangannya di tangan daerah nih sebetulnya ya. Mungkin pemerintah pusat atasnya, tapi pemerintah daerah yang harus kemudian mengerjakan. Bagaimana mungkin? Jadi sama yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kalau penanganan harga pangan di daerah ini itu menjadi bagian dari tanggung jawab mutlak dari pemerintah daerah. 9 bahan pokok itu di bawah pengawasan pemerintah daerah dan dibantu dengan Bulog, dan juga kita juga sudah koordinasi dengan aparat keamanan menjaga yang sampaikan Pak Faisal tadi supaya tidak terjadi spekulan-spekulan ya. Itu untuk supaya terjaminnya ketersediaan barang di daerah. Persoalan sekarang ini mungkin belum optimal itu dari segi kelembagaan, karena ini TPID ini masih bentuk ad hoc. Ada rencana pemikiran pemerintah untuk membentuk dengan peraturan presiden sehingga mendapat dukungan anggaran dan lain sebagainya, sehingga permasalahan-permasalahan tadi bisa tertangani secara terkoordinasi dan kontinu kalau sudah teranggarkan dengan baik melalui APBD. Kalau misalnya harga cabai yang saat ini masih tinggi, ini berarti peranan daerah masih minim nih Pak? Ya. Hasil Rakornas 2015 yang lalu, salah satu poinnya itu dimintakan ke Pak Mendagri untuk membuat surat edaran ke daerah kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mencanangkan gerakan menanam cabai dalam pot. Artinya karena kita lihat yang artinya cabai ini yang mudah sebenarnya diatasi, tapi kenapa kok bisa menjadi pengungkit tingginya inflasi. Salah satu kebijakan dari kita dorong supaya masyarakat ada gerakan untuk menanam cabai dalam pot. Antara lain seperti itu yang kita lakukan. Baik, supaya nanti kalau nyari cabai di rumah juga ada gitu ya, nggak perlu jauh-jauh ke pasar begitu ya Pak Eduard ya. Mas Faisal, sekarang kalau kita di volatile food sendiri, yang perlu diwaspadai pada tantangan di tahun 2017 itu selain harga pangan itu apa? Volatile food otomatis itu harga pangan ya. Tapi begini, kalau kita melihat dari jenis Mungkin dari jenisnya dulu ya, karena yang menyumbang inflasi sebetulnya antara bahan pangan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ya, bobot yang terbesar itu tentu saja pada beras. Ya, itu beras. Jadi makanya kemudian stabilisasi harga beras itu yang paling utama sebetulnya. Karena tingkat kontribusinya terhadap inflasi seluruh bahan pangan itu sampai 25%, ya. Nah, jadi oleh karena itu misalkan semua, kalau tadi dikatakan Pak Eduard masalah institusi, jadi institusi yang mengatur terutama yang beras itu menjadi kunci utama yang harus menjadi apa, bahan pangan yang menjadi kontrol pertama kali. Nah, dulu kita punya Bulog, ya. Dulu kita punya Bulog yang punya kekuatan yang cukup untuk apa, untuk kemudian mengatur sebagai buffer, ketika antara musim panen sampai kemudian juga menyalurkannya kepada konsumen pada waktu yang tepat, ya. Nah, sekarang permasalahannya Bulog tidak sekuat dulu, ya, karena permasalahan macam-macam termasuk juga diantaranya anggaran, ya. Oleh karena itu saya pikir salah satu yang penting adalah memperkuat lagi institusi yang menangani permasalahan stocking ini, ya, beras, ya, terutama ini adalah Bulog dalam. Tapi memang harus diwaspadai ini beras, maksudnya makanan yang lain itu seperti mungkin cabai, daging, tetap juga ya. Tapi kan prioritas yang pertama beras, ya. Tentu saja yang lain juga sesuai dengan yang berikutnya yang paling mempengaruhi, misalkan yang lain adalah seperti minyak goreng, kemudian juga harga daging ayam, misalkan seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita jeda kembali. Pemirsa, Hot Ekonomi akan segera kembali.